mabuk. Naik traktor. Ah, mata masuk abu. Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan channel Cak Cibo. Cibo. Aku nak pergi meet up lagi dengan geng-geng motor gogo. Geng-geng biasa tu lah. Kan? Korang tahulah geng-geng biasa tu siapa. Ada nak COD barang sikit lah dengan si Kucai. Ada beri barang sikit kat dia kan. Tapi bukan barang motor lah. So aku nak pergi borak-borak kafe. Borak-borak kafe dekat Dang Wangi. Dia orang dah sampai lah. Aku je jalan lambat. Aku nak kena tidurkan anak aku dulu tadi. Eh, bukan tidurkan lah. Aku kena tenangkan anak aku tadi sebelum aku keluar. Biasalah, tunaikan tanggungjawab dulu kan. Oh, hari ni 30 April, besok 1 Mei. Selamat Hari Pekerja / Hari Buruh kepada semua yang bekerja. So hari ni, besok adalah hari special untuk korang berehat. So duduklah rumah, rehat. Jangan pergi mana-mana. Duduk je rumah. Okay? Esok aku ada event dengan office mate aku. Aku nak pergi main paintball. Ada aktiviti sikit lah dengan office mate aku. Saya sekali. Ingat apa benda ni? Daun rupanya. Aku dah lama tak keluar KL malam-malam ni. Biasalah orang dah berumur ni kan. Orang dah berkeluarga. Jarang-jarang lah nak keluar. Ini pun dia orang nak juga keluar malam. Ben tak faham lah nak keluar malam. Tapi sebab nak ambil barang, aku keluar jugalah. Sebab si Kucai ni sekarang ni busy dia lain macam. Oh, geng bapak-bapak memang macam ni lah. Busy dia. Malam ni dengan besok je dia free. Tapi budak-budak ni set date nak jumpa malam ni. Jadi aku keluar lah malam ni. Tak jadi nak keluar besok. Cadangnya memang nak gather besok petang. Sedapnya angin sejuk. Bawa motor. Lama tak turun KL malam-malam ni. Lepas ambil barang, lepas lepak, tak tahulah ada aktiviti. Ada aktiviti dengan dia orang ketak ni kan. Tengoklah kalau ada mengundi pusing-pusing KL ke. Bukan selalu kan. Bukan selalu, tiap-tiap hari. Lepas ni akan keluar balik lah ayat-ayat tu. Kalau korang biasa pergi di Bazar Ramadan lah. Bukan selalu, tiap-tiap hari. Kita dah masuk bulan puasa lah. Lagi 2 minggu lah, lebih kurang lagi 2 minggu. Korang dah ganti puasa belum? Aku tak payah ganti. Kau lepas puasa penuh. Nak raya dah. Nak puasa dah. Belum puasa dah sebut pasal raya. Itulah dia. KL. Kelam lah. Lama tak keluar KL jadi kelam. Dia kena naik atas. Luckily sekarang ni ramai yang balik kampung. Sebab long weekend. Maybe KL lengang sikit lah. Pagi tadi pergi kerja pun jalan tak jam. Tenang. Sebab ada GPS. Kita guna. Ada GPS, kita gunalah GPS. KL. Oh, aku dah terlepas simpang. KL tenang wey. Tenang gila wey. Sudah GPS tak bergerak. Aduh. Hell man. Berhenti sini jap. Masuk kiri. Meter masuk kiri. Aku fail jalan KL. Sorry. Come on. Ni yang best je. Bawa motor jalan KL. Selit menyelit. Wuih, ni masuk kiri.
Ujang Ambang. Main lagi. Bunyi seketul-seketul cam racing je. SKM. Ter 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 ter. Ni pahal kan. Situ mulai. Ter 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 ter. Mana ni? Ni masuk kanan. Na. Cik, buat apa tu? Tiga je. Bahan aku lah tu. Diorang ni benda lah diorang kutuk aku. Assalamualaikum. First time jumpa. Ha, baru tengok mata. Semua pandai tak kenal. Kan PUBG. Sekarang. Memang nice lah tempat ni nak main. Assalamualaikum. Salam. Dia okay, kita orang dah habis lepak, dah kenyang, minum coconut shake. Kita orang je paling last kat sini. Sekarang kita orang nak balik. Dia orang ni katanya nak pergi dataran. Aku balik. Esok aku nak main paintball. Dah. Dia orang pergi melepak. Aku nak balik, ngantuk. So nak bangun awal. Boleh. Boleh. Aku nak bangun awal besok. Kau pakai ni macam many months later. Cek. Picit tu cerita tu. Tak punya lah tunggu aku nak cakap apa. Itulah dia punya climate lama gila. Itu yang sedap.
Okay, sorry. Kau balik ke lepak? Lepak pun. Kau balik lah, aku nak pengawal esok. Balik tu. Balik. Alah, balik. Sama, esok main paper dah tu. Balik. Lepak tu. Aku nak pengawal esok. Ini pun belum tentu boleh bangun lagi. Pukul 12 lah ni. Nak bangun pukul 6 pagi. Main kat Shah Alam. Oh, lama tu ni. 7:30, dia orang dah terkumpul. 8:30, start main. Kena on time sampai. Eh? Lampu eh? Itu dia. Sesi melepak sudah selesai. Sekarang kita mau balik. Mau balik, mau tidur. Nama kata straight ni boleh sampai KLCC. So kita ikut je cakap Amir. Kita terus je. Sesat kalu, buka GPS. Jalan Tun Razak, yes. Oh, indahnya. Okay, jalan ni aku tahu. Tegak je. Orang Johor cakap tegak. Biasa orang cakap straight kan. Orang Johor cakap tegak. Puas melepak, merapu. Sekarang kita balik. Oh, tu dia. Dah start dah. Lama tak keluar KM malam-malam weh. Naik motor. Last time masa bujang dulu. Oi, syok. Tapi malam-malam macam ni jaga-jaga sikit. Ada yang bawa kereta mabuk ke apa ke, kena hati-hati. Oh, aku dah lama tak tengok apa empat ni apa jadi. Tak buntuh lagi. Ada lagi. Rip apa empat. Kepala pula. Pakai itu. Bangkai. No. Ini punca lens crack. Jangan duduk belakang lori.
Okay guys, urusan dah settle, barang dah ambil dekat Kuchai. So setakat ni saja vlog aku kali ni. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Support Motor Vlogger Malaysia. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye. Tak nak laju. Hey, aku nak potong kain pula, aku nak laju.